Pemirsa, survei Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan penjualan properti residensial pada triwulan keempat 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,06%. Peningkatan terjadi pada hampir semua tipe rumah. Kenaikan penjualan rumah paling tinggi terjadi pada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada triwulan keempat 2016, yakni sebesar 5,63 triliun rupiah. Angka itu naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,02 triliun rupiah. Fasilitas kredit pemilikan rumah dan kebijakan pelonggaran loan to value atau LTV yang efektif diberlakukan sejak akhir Agustus 2016 dan menjadi alasan konsumen dalam pembelian properti.